Oke, halo Perat Vulkan Indonesia. Insya Allah hari ini kita ada di Universitas Tamrin. Akan ada pelatihan perawatan luka untuk mahasiswa, ya. Seperti apa pelatihannya? Insya Allah nanti kita lanjutkan ya. Saya sama Bu Irma. Insya Allah nanti kita akan pelatihan. Lihat ya, sampai akhirnya. Bye. Di pusat pembelajaran profesional, tempat kita belajar dengan semangat bersama. Sama kita raih kesuksesan. Melangkah maju takkan pernah terhenti. Penuh dedikasi dan kerja keras. Kami belajar untuk masa depan. Berpikiran positif, terus berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah dasar lukanya nutup, dirapatkan kembali. Selama pelatihan 3 hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan banyak ilmu tentang perawatan luka. Kita kurang paham bagaimana cara merawat luka, mungkin dengan yang cara yang lebih steril atau sebagainya. Dengan ilmu itu kita dapat mengembangkan untuk masa depan kita, untuk merawat luka pasien-pasien lainnya yang insya Allah bisa diamalkan untuk kedepannya. Silahkan nanti bisa hubungi Bu Irma, karena biasanya itu akan ada periode-periode untuk pelatihan-pelatihan yang lebih lanjut. Tentunya itu nanti kalian akan bisa bersama-sama dengan komunitas-komunitas perawat luka lainnya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nama saya Destiana Putri dari Universitas MH Tamrin, D3 Keperawatan. Untuk kesan dari PLC, udah bagus, baik untuk pengajarannya, asik juga. Tidak membosankan. Untuk pesannya, terima kasih sudah ngajar kami dengan sabar. Untuk pelatihan perawatan luka ini seru, banyak manfaatnya, banyak pengalaman baru, banyak pembelajaran baru, pengalaman baru, dan ilmu yang baru juga. Pelatihan perawatan luka Learning Center, where dreams excel.